Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, kita main Brazil Bus Cup. Sebenarnya ini adalah bus apa cup yang paling gue benci, guys. Aduh, apes banget. Gue terpaksa pakai Green Euro ya, tapi Green Euro ini gue kombinasin sama Santana sama si Leo, guys. Ya, begini deh, nyobain aja kali ya. Oke, ikuzi. Bentar. Gue ganti formasinya dulu, guys. Oke, gue pakai formasi gini, guys. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim lah. Ini cupnya, gue ngelihat gue dikalahin sama apa? Latin biru ya, Latin biru 51% loh. Itu gila banget. Santana yang Rio tuh, yang HA shootnya 33, guys, 33.000. Gimana nggak stres tuh lawan yang kayak begitu tuh? Alah, lawannya sepadasnya. Oke, face padas tapi Jepang ya. Oke, nggak apa-apa, coba aja lah. Ikut deh, bismillahirrahmanirrahim. Gue niatnya di babak pertama ini mau memanfaatkan si siapa namanya, mau bener-bener memanfaatkan Santananya, guys. Jadi Santananya gue bener-bener abisin stamina nya di sini. Baru babak kedua gue ngandelin Margus. Begitu, guys. Oke, bisa lah ya, menang ya. Oh, ke Roberto, ngeri nih. Roberto di sini ke buff-nya bisa sampai 26k ya. Nah kan, 26k bener. Mengerikan ya. Dapat. Wah, astagfirullahaladzim. Gak ngotak toh. Saya ada apa namanya, punya Inside Master kayak gak punya loh. Seikin yuki deh. Gue udah bete banget sama nih cup nih. Bukan cup gue banget. Oh, 28.000 lumayan lah ya. Yoskoi. Wakataro. Wakataro, kimi tachi ga goru o waru koto wa yata senpei. Lawannya Jepang lumayan sih ya. Debuff-nya ada 5%. Oke, Koliport berarti di atas ya. Makenaizo. Tagata. Spiral Anda. Gue bingung mau ngoper kemana ini, sumpah. Kedua lupa ini, nah. Yeah, boy. Mamam. Gue padahal mau niatnya match up itu. Emang bangke. Gila loh. Di debuff habis-habisan sama Kals ya. Meta area master seakan-akan kayak nggak kepake. Gue kapan dapat rank ini ya, intercept S ya. Anjir. Capek gue dibully. Ayolah, demi apa lu lewat? Nggak bisa nendang. Tendanglah dari situlah, dari jauh. Jangan menendang dari sini. Biarkanlah aku sedikit tenang.
Kenapa dia kritikal ya Tuhanku? Tapi dia staminanya kemakan sih. Soalnya dia ada stamina killer. Kayak pake rank A aja deh. Sorry, kita makan bakso. Keberiso. Oke, kita serangan balik guys. Aduh, beratnya cu. Alai. Shouda, hiyangare. Kirimonko. Kore ga Brazil Gol. Dia enggak pakai full power, sombong amat ya. Ningoru guru dai. Mana Santana? Tendangan Santan. Golden Flying Drive Shooter. Tarimo makene. Shootnya kalau nggak salah Santan aku 21k guys. Lumayan lah ya. Bisa dong, dapat dong, gol dong. Pecah itu tembok. 21k tapi momentumnya bosku sangat mengerikan ini Santan. Mayan, kita dapat skor 1 guys. Yeah. Alah, yang keblok. Harusnya yang keblok dribble. Tornado shoot kara omoitsuita. Ore no shin hissatsu waza da. Shokaku tornado kaitara. Nani? Oke. Makeru ka? Yoshi koi. Oke, gue sini. Kayaknya bakal dribble apa langsung shot. Bener dong, langsung dribble. Wah, mampus gue. Mohon maaf, kenapa begitu? Dapat lah ini. Gak mungkin gak dapat sih. Tals gue shoot killer guys. I told you. Kenapa dia gak langsung shoot pakai pas lagi di Leo ya? Bingung gue. Oke, babak pertama kita aman guys. Kayak formasi kayak begini masih aman ya. Apakah dia pakai Santana? Kayak dia masukin Zeno ya. Kayak di sini deh. Nah, begini nih. Ikuze.
bola gue ya? Bola gue sih harusnya. Seingat gue harusnya aku yang di sana. Lama dan nih dia nge-lag banget ya. Oh iya benar kan? Gue one two shot aja kali ya. Langsung ke Santana. Santana. Oh 22.000 guys. Kita coba tes Zinonya ya guys ya. Brazil tapi isinya orang Euro semua ya, bagaimana? Goblok Santana. Nih, kita battle Zino. Zino versus Santana. Boom, depan muka. Golden Flying Driver Shooter da. Yoskoi. Apakah bisa membobol Zino dengan pasif nyala? Menurut gue sih bisa sih. Buff dia cuma 2 doang. Gila mengerikan emang ini Santana. Zino dibobol dengan mudah guys. Ya iyalah 30% attack ya. Sebenarnya sih gue rada kurang selek dah tuh. Srek sama nih. Sama kayak apa sama nih cup ya. Karena gak adil aja sih. Masa 30% nambahnya gak tahu diri ya. Oh biasanya juga 20% dong. Ya elah. Ya lah bosku. Ya ilah jago banget sih mainnya. Yoskoi, ikuzo. Udah. Dia sangkar burung kan. Ya gila bos, bos. Yoshi koi. Ikuzo. Arigato. Gak asik banget anjir. Oi tai. Astagfirullahaladzim, emosi gua ketemu lawan begini. Mampus anjing kena deh. Shori ni tsunageru ore no play de team ni koken suru. Oke, dia dribble deh. Mampus. Kimi ni boku no aurora curtain wa toppa deki ya shinai. Ball wa watasanai. Kita buang dulu bolanya. Nah, kampus gantian gue yang buang-buang waktu. Sorry, kita ngopi bareng. Tagata. Spiral tanda. Ono shinari ru no. Kono shiai wa kanarazu katsu. Kita dribble. Ah, kayaknya enggak bisa. Oh, enggak. Bisa. Leo, mana Leo? Leo keripik kentang. Mampus ke blok. Dua-duanya pakai ini lagi. Golden Kombi da. Miru jai. Alah, perih banget. Salah gua. Mati lu.
Makanya gak usah sok ngoper-ngoper kiper lah. Ngoper-ngoper kiper, ngoper-ngoper back lah. Main sangkar burung, burungmu ku ambil ini. Please, club. Lah. Arigato. Arigato. BGST. Bangzet. Yoshi. Oke. Ya, sebenarnya lumayan ya. Santana ini benar-benar recommended banget, guys. Santana, kalau misalnya kalian gak punya Santana yang trio, Santana ini sangat bagus buat jadi main striker. Atau kalian bisa pakai Naturaiza DC ya. Oke, kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Pokoknya 38% dominance anjir gara-gara digituin. Oke, kalau misalnya kalian ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Gue tunggu kalian di video selanjutnya. Thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye, guys.